Masih masuk deh. Jadi lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat berpuasa. Okay, alhamdulillah hari ini bersama lagi dengan saya Cikgu Bas Byron Layan. Okay, baiklah ya, hari ini saya akan membicarakan pula tentang landak beranak tiga. Landak, landak raya beranak kembar tiga ekor. Ya, kita biasa dengar landak raya ni beranak seekor, ya, jarang-jarang dua ekor. Tetapi hari ini lagi rare, tiga ekor, ya. Alhamdulillah rezeki saya 2-3 tahun menternak landak, saya dah jumpa, ya, landak sendiri yang beranak seekor, beranak dua dan beranak tiga, ya. Kena yang beranak tiga ni dia kalut sikitlah sebab anak yang ketiga tu biasanya kecil, ya, dia kurang bersaing, dia akan kalah dengan abang-abang atau kakak-kakak dia, ya. Jadi saya terpaksa ambil langkah lah. Jadi tengoklah sehingga habis apa yang saya lakukan terhadap anak landak raya kembar tiga saya. Selamat menonton, ya. Tolong support, like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Okey, itu dua ekor. Satu ekor lagi. Tiga dia bagi, ya. Alhamdulillah. Tiga kali dapat. Boh. Alhamdulillah. Rezeki pagi Jumaat. Okay, ini ibu dia, ya. Ini ibu dia. Penat tu, ya. Kepenatan saya tak cuci kerana berdarah lagi tu, ya. Saya bagi makan dulu, dia lapar sangat. Nampak dia penat sangat tu. Saya bagi dia makan dulu. Alhamdulillah. Tiga, ya, tiga. Tapi yang tu nampak melepek sikit tu, kenapa? Yang dua ni aktif. Yang dua ni aktif, ya. Duduk dekat bapak dia tu. Bapak dia, ya. Nah, yang tu mungkin saya terpaksa ambil tu, saya susukan tu. Lemah sikit. Yang tiga biasa lemah-lemah. Inilah problem kalau anak tiga ekor ni. Yang ketiga biasanya akan lemah sikit. Kalau tak betul-betul jaga, takut mati. Yang dua ni bukan main lagi etik ni. Dah bergigit-gigit dah sama sendiri. Tengok, garang. Inilah landak. Inilah sifat liar landak. Dah bergaduh dah. Kecil-kecil lagi dah bergaduh. Yang tu mungkin kena ambil teh. Nah, ni ibu dia, sorry, ni ibu dia. Ni ibu dia, Lola, ibu dia ni. Tiga dia bagi. Relax sikit anak Lola. Kalau tidak tuan ambil lah, tuan susu kan. Tu tengok dia tindih lah anak dia. Masa dia nampak sedikit lemah lah. Baru aja, ya, dalam setengah jam beranak. Tengok bergaduh, tengok bergaduh. Tengok. Dominan sungguh yang tu. Okey, kita ke kedai pet lah, ya. Kita ke kedai pet untuk dapatkan susu dia. Saya beli susu kambing. Susu kambing ni, susu kambing untuk kucing, untuk anak kucing, untuk kitten. Dia ada susu lembu. Tu. Susu lembu murah sikit harga dia, RM12. Yang ni mahal sikit, RM18. Ni ada juga, ni brand ni, brand premium Mac Replacer. Okay. Ini RM14, Profitan, ya. Terusnya kita dapatkan botol susu dan puting. Ni, ya, ada dua jenis ni, ya. Di sini ada dua jenis ni. Harganya RM81. Okay, saya akan ambil dua-dua lah. Sebab saya ada 3 ekor tu. Memang perlukan banyak botol dan banyak putin lah. Okay, susu ni kita try yang ni dulu, ya. Okay, harap sesuai lah. Okay. Ya, yeah. Ni seekor. Ni seekor. Ni
seekor lagi. InsyaAllah saya sedang bancuh susu ya. Saya akan susukan ketiga-tiga lah. Saya ambil buat anak angkat lah tiga-tiga ekor ni. Sebenarnya saya tak suka nak ambil dia, nak susukan, nak hand feedkan dia. Sebab saya nak dia secara semula jadi dengan mak dia. Tapi dia bergaduh, saya pasti seekor memang akan mati. Yang dominan biasanya akan menang. So saya ambil ketiga-tiga, saya akan susukan sendiri lah insyaAllah. Saya harap membesar bagai Johan lah tiga-tiga ekor ni. Itu dia. Tengah bancuh susu. Anak bancuhkan susu kejap lagi. Alhamdulillah, rezeki pagi Jumaat. Itu dia ya. Okey, menyusu dengan Atih. Alhamdulillah, dah mula menyusu ya. Tapi tak beria lagi. Okey, tak apa, sikit-sikit dulu. Yang penting gigi, dia ada gigi dah. Alhamdulillah ya, dapatlah menyusu tadi sikit. Tak tahulah berapa sisi. Okey, nampak segar sikitlah, nampak aktif sikit. Tu. Ni yang lemah tadi ya, yang ketiga, baby yang nombor tiga. Sangat lemah pagi tadi sebelum saya ambil. Saya ambil dan susukan sekejap tadi. Payah juga ya nak susukan dia. Dapatlah sekejap. Tak berapa ml. Tak sampai seminit menyusu ya, tapi saya 2-3 kali cubalah. Tu nampak aktif lah Yang ni yang paling aktif lah. Yang sulung agaknya yang mula-mula keluar. Okey, alhamdulillah lah nampak aktif elok tu. Nyusu pun terpaksa diajar. Okey, alhamdulillah. Harap membesar bagai Johan lah. Tiga ekor ni, tiga buah saudara ni. Tiga buah saudara lahir di bulan puasa. Puasa yang ke-20 pagi Jumaat. Harap membesar bagai Johan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tidur dengan lena. Okey, alhamdulillah. Ini yang sulung tadi, yang dominan tadi, yang nombor satu. Main besar dah bagi nama ya. Yang ni namanya Cha. Lena tidur tu, kenyang menyusu. Yang ni yang nombor dua. Okey, yang nombor dua namanya Chi. Pun sedang lena tidur. Okey, dan yang ini yang ketiga, yang lemah sikit tadi, tapi alhamdulillah lepas menyusu nampak okey dah. Chu namanya ya. Cha Chi Chu ya. Okey, insya-Allah saya akan teruskan konten ketiga-tiga ekor landak kembar ni sehingga mereka dewasa, mungkin ada 3-4 video lagi tumbesaran mereka. So doakan supaya mereka membesar bagai Johan. Jadi terima kasih kepada yang support channel saya, channel Cikgu Bahas Byron. Okey, dunia landak anda semoga memberikan informasi yang baik untuk peminat-peminat landak di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, tonton dan juga share ya. Terima kasih.